الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم القيامة. فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى دروس اللغة العربية من كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية للمستوى الثاني لمادة التعبير. والآن الدرس التاسع، بر الوالدين، pelajaran yang ke-9، berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Daro yaduru secara bahasa berputar, berotasi, tapi yang dimaksud adalah di sini ada darul hawar, artinya terjadi hiwar. Kenapa disebut dengan daro? Karena hiwarnya bergantian, yang berbicara bergantian. Hayyun, hidup. Atana yutilu, memanjangkan. Atanallahu umrayhima, maksudnya Allah telah memanjangkan umur keduanya. Tawaffahullah, ya tawaffahullahu, Allah telah wafatkannya. Rahimah yarhamu, mengasihi atau menyayangi, terahmat atau merahmati. Wattuha yuwattihu, menjelaskan. Barra ya barru, berbakti, berbuat baik atau berbakti, birun adalah kebaikan. Ta'atun, taat atau patuh. Kaburo ya kaburu, lanjut usia. Ihsan, berbuat kebaikan. Wafatun, ini adalah maksudnya dari tawaffa, maksudnya adalah meninggal. Birun, maksudnya juga dari barro ya barru. Al-mayyitu, al-mayyitu, mayit. Nah, al-an al-ihwar, kita masuk ke hiwarnya. Hajja Mahmudun wa Salimun wa Ahmad. Mahmud, Salim, dan Ahmad berhaji. Wa asna'a tawafihim hawla al-ka'bati. Dan itu ketika mereka sedang tawaf di sekitar Ka'bah, syahadu rajulan, mereka menyaksikan seorang lelaki, yahmilu abahu, yang menggendong atau membawa bapaknya, ala dhahrihi, di atas punggungnya, yatufu bihi, yang tawaf bersama bapaknya itu. Fa'ajabahum, maka mereka pun takjub, masyahadu, tentang apa yang mereka saksikan. Wa ba'dal intihai min at-tawafi, dan setelah selesai dari tawaf, tahaddatsu 'anil rajuli wa abihi, mereka berbincang-bincang atau berdiskusi tentang lelaki dan bapaknya lelaki tersebut. Mahmudun, Mahmud, ajibni ya Salim, sungguh menakjubkanku wahai Salim. Hal waliduka hayyun, apakah bapakmu masih hidup? Wal walidatuka hayyatun, dan apakah ibumu juga masih hidup? Salim, naam, iya. Atalallahu umrayhima, Allah telah memanjangkan umur keduanya. Mahmudun, Mahmud, wa anta ya Ahmad, dan engkau wahai Ahmad, maksudnya bagaimana kedua orang tuamu wahai Ahmad. Ahmad, walidati tawaffahallahu, ibuku telah diwafatkan oleh Allah. Amma walidi fawahayyun, sedangkan ayahku atau bapakku
dia masih hidup. Walhamdulillah, dan segala puji syukur hanya milik Allah. Mahmud, rahimallahu walidatak. Suka, ini adalah ucapan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati atau menyayangi ibumu wahai Ahmad. Wa baraka fi abika, dan semoga Allah memberkahi pada bapakmu. Nah, ini ucapan, jadi ketika untuk orang meninggal dia menggunakan rahimah, ketika orang yang masih hidup menggunakan barakah. Sebagaimana para ulama ketika kita menyebut mereka misalnya rahimallah. Kemudian kalau beliau masih hidup, misalnya lamanya masih hidup, misalnya kita menyebutnya dengan hafizullah dan sebagainya. Naam. Wal'an Salim, limadha hadha su'al? Salim bertanya kepada Mahmud, ada apa dengan pertanyaan ini wahai Mahmud? Maksudnya Mahmud, laqad tadhakkartu ar-rajul alladhi kana yahmilu walidahu. Sungguh aku ingat tentang lelaki tadi, maksudnya yang dia menggendong bapaknya. Fi tawafi, itu ketika tawaf. Indama qara'tu an birril walidaini, ketika aku membaca tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salim, Salim, hal tastati'u an tashraha lana, apakah engkau bisa untuk menjelaskan kepada kami, kaifa nabar walidaina, bagaimana kita atau kami berbakti kepada kedua orang tua. Mahmud, Mahmud menjawab, nabarruhuma bi ta'atihima, kita berbakti kepada keduanya dengan mentaati mereka berdua. Wa bi musa'adatihima, dan dengan membantu mereka berdua. Khasatan indama yakburani, terkhusus ketika mereka telah lanjut usia. Wa bil ihsani ilaihima, dan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, kedua kepada keduanya. Fi hayatihima, itu ketika mereka masih hidup, itu di kehidupan mereka. Wa ba'da wafatihima, dan setelah mereka wafat. Ahmad, hal yumkinu an tashraha lana, apakah mungkin engkau mensyarah lagi, menjelaskan lagi lebih lanjut kepada kami. Kaifa yakun ihsanu ilal hayyi, bagaimana berbuat baik itu kepada yang masih hidup. Wabil wal mayyiti, dan kepada mayit, maksudnya kepada ketika mereka berdua masih hidup dan ketika mereka berdua telah meninggal. Minhuma, dari keduanya. Ya Mahmud, wahai Mahmud. Mahmud menjawab, naam, iya. Walakin ba'da an ashraba kuban minal ma'i, kan tapi setelah aku minum gitu atau kub atau gelas atau cangkir dari air, insyaallah dengan izin Allah. Naam. Wal'an at-tadribul awal, sekarang tadribatnya kita mulai bahas. Untuk tadribat awal, kal adati ajibu bi anfusikum antum bil fathhi fi bil mu'jami awil qamus, antum kerjakan dengan bantuan, misalnya ketika antum ada kosakata yang tidak diketahui, antum bisa membuka mu'jam atau kamus. Sama at-tadribu as-sani, ajib kama fin namudaj, kita perhatikan contohnya. An-namudaju wadduha qala hal yumkinu an tuwaddiha lana ma taqulu, ini masih yang bersama dengan yang lalu menggunakan an. Hal yumkinu an tuwaddiha lana, oke, ma taqulu. Nah, berarti ini kita tinggal antum merubah antara wadduha, kemudian antum merubah menjadi fi'il mudhari, tentunya dengan ada tambahnya an. Nah, matakulu juga dirubah dengan dhamirnya menjadi anta. Tsumma at-tadribu as-salisu imla'il faragat fil jumalil atiyati bi ikhtiyaril harfil munasibi mimma yali min al-huruf. Okay. Ini antum sekarang untuk memilih huruf. Oke. Okay.
Jadi ketika kita meletakkan huruf yang sesuai dengan kalimatnya, jangan pasangannya masing-masing. Sini ada wa, bi, fi, dan ma. Nah, at-tadribu ar-rabi. Sekarang latihan yang keempat. Istamil kulla kalimatin minal kalimat at-taliyati fi jumlatin mufidatin. Nah, ini antum buat kalimat dalam kosakata ini, antum buat kalimat yang sempurna. Nah, ikhlas. Fahadha minna. Syukran ala ihtimamikum wa istima'ikum wa musyahadatikum. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.